kembali lagi bersama kami di channel Luang Purwatan. Hari ini kita akan membersihkan kipas angin ya. Ini kita bilas seperti biasa pakai sabun, karena ini bentuk terbuat dari besi ya, jadi mudah dicuci ya, tinggal di lap-lap pakai sabun, disemprot langsung bersih. Untuk membersihkan baling-balingnya cukup dengan kain yang udah dibasahin ya, jadi dilap karena ini rawan, jadi tinggal dilap aja, jadi debu-debunya ntar terangkat atau jadi hilang. Ini mungkin semua orang juga bisa membersihkan, tapi semoga saja dengan video ini jadi pada tahu cara membersihkan kipas angin yang benar. Ini terbuat dari besi ya, ini lumayan kenceng anginnya di sini. Materialnya apa mas? Ini sabunnya boleh dengan sabun apa aja ya. Ini pakai sabun cair atau Sunlight. Ini kalau ngelap bagian ini jangan terlalu basah ya, takutnya ntar airnya masuk ke dalam dan jadi konsleting. Bahaya. Ini udah selesai ya, udah siap dilap, tinggal ini dicuci lagi saringannya. Gampang ya, jadi mudah dan praktis ya membersihkan kipas angin, tinggal disemprot aja atau dilap-lap, debu-debunya dijamin hilang. Langkah selanjutnya setelah dicuci, kita lap pakai kanebo ya. Ini tujuannya biar cepat kering, juga tidak menimbulkan karat. Nih, proses finishing atau terakhirnya dengan kanebo atau kain yang kering ya. Proses pengeringannya. Selanjutnya kita pasang kembali. Ini ada dua mas, apa? Cabang ini dua. Oh ya, ini ada pengaitnya ya, namanya pengait buat biar gak lepas. Posisinya di atas. Ada buat penguncinya juga ada nih, pengunci. Ada dua ya pengunci. Nih ada juga. Oke, tinggal dikunci. Oke, siap. Kipas angin udah siap dan bersih. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe channel Luang Purwatan. Subrek!